Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Man dalam channel Cikgu Man lah, takkan channel orang lain. Yang bagaimana kita akan belajar hari ini mata pelajaran sejarah tahun 6. Jangan lupa subscribe dulu channel Cikgu kat bawah. Tekan je butang subscribe. Senang je sebab lepas ini kalau ada je video-video baru berkaitan mata pelajaran sejarah ke apa ke, kamu akan jadi antara orang pertama yang mendapat notification. Alright, jom kita teruskan hari ini dengan unit 10 sejarah tahun 6 Malaysia dan dunia. Kita belajar Malaysia sebelum ni berkaitan pelancongan, Malaysia berkaitan dengan sukan. Hari ini dah pentadbiran dan hari ini kita tengok Malaysia dan dunia. Hubungan Malaysia dengan negara luar ni baik ke? Malaysia ni berperang ke dengan negara-negara lain? Adakah hubungan Malaysia ni baik macam adik-beradik sahaja dengan semua negara? Jom kita tengok. Yang pertama, kalau ada gambar ini, kamu akan tengok ada peta tu. ASEAN. Nampak tak ASEAN dalam bulatan merah? Merupakan persatuan negara-negara Asia Tenggara. Kita dah belajar sebelum ni Asia Tenggara dalam sukan C. Ingat tak? Apakah negara yang ada dalam ASEAN? Semuanya kita dah belajar. Antaranya Thailand, Indonesia, Filipina, Brunei, Timor Leste, Kemboja, Kambodia, Laos, Vietnam dan Filipina. Antara negara-negara di dalam ASEAN. Ada cukup tertinggal tak? Kalau tertinggal, kamu tambah seringgi. Okay. Yang kedua, yang di atas tu juga, Commonwealth. Negara-negara Commonwealth adalah negara-negara bekas jajahan Inggeris ataupun British. Jadi negara-negara ini walaupun telah dimerdekakan oleh British, tapi mereka semua bersatu di bawah satu persatuan lah. Maksud macam inilah, kita geng-geng yang pernah dijajah di dalam Commonwealth ini. Okay, Commonwealth. Sebab tu ada kita belajar sebelum ni, sukan Commonwealth. Kita pernah jadi tuan rumah pada tahun 1998. Seterusnya, kita juga terlibat dengan pertubuhan kerjasama Islam ataupun kita panggil satu pertubuhan yang dikenali sebagai OIC. Pernah dengar OIC? Kita akan tengok nanti. Dan seterusnya kita juga berada dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, PBB. Dalam PBB ni lah ada UNESCO, ada macam-macam lagi, WHO dan sebagainya. Dalam bahasa Inggeris, PBB dikenali sebagai UN. Pernah tengok UN? Ditulis UN, United Nations. Dalam bahasa Melayunya, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jadi sama je UN dengan PBB ini. Cuba dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Jom kita tengok berkaitan dengan negara serantau. Okey, jom kita baca dulu apa yang ada tulis kat atas tu. Jom. Hubungan baik dengan negara luar sangat penting demi menjamin keselamatan rakyat dan negara. Bukan untuk Malaysia saja, seluruh dunia. Langkah ini juga perlu bagi menggalakkan pembangunan ekonomi dan mengekalkan keamanan sejagat. Itu paling penting. Oleh itu, Malaysia berusaha untuk berbaik-baik dan menjalinkan kerjasama yang erat dengan negara-negara jiran menerusi pertubuhan serantau. Negara jiran, negara-negara yang terdekat dengan kita. Berlaku tak pergaduhan? Ada berlaku pergaduhan sedikit-sedikit, bertikaman lidah, mungkin berlaku persaingan. Tetapi kita perlu lupakan persekitaran ini kerana kita perlu berbaik-baik sesama jiran, saudara kita yang terdekat. Kalau kita susah nanti, jiran-jiran juga yang akan membantu. Betul tak? Okey, antara yang ada ialah Association of Southeast Asia ataupun ASA. Apa dia? ASA. Ia juga dikenali sebagai Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Yang negara-negara cikgu telah sebut di awal tadi. Ditubuhkan pada tahun lama dah, 31 Julai 1961. Melibatkan Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu, Thailand dan Filipina. Antara tujuan ASA adalah untuk membentuk kerjasama bagi membendung pengaruh gerakan komunis. Sebelum kita bertukar menjadi Malaysia dan merdeka, komunis merupakan ancaman bukan sahaja kepada Malaysia, juga kepada Thailand, Filipina, Indonesia dan banyak negara lain. Nah, itu negara-negara anggota ASA. Tiga negara, Malaysia, Thailand dan Filipina. Tujuannya mengeratkan hubungan. Kan? Okay. Seterusnya, kita ada satu lagi ni pertubuhan yang melibatkan negara jiran juga. Ini ditubuhkan pada tahun 1963 yang dikenali sebagai Mafilindo. Mafilindo. Kamu tengok pun kamu dah tahu. Ma stand for Malaysia, Fili untuk Filipina dan Indo Indonesia. Okey, cantuman nama Malaysia, Filipina dan Indonesia ini, maka lahirlah Mafilindo. Menganjurkan
rundingan bagi menyelesaikan pertelingkahan antara negara anggota. Dah pasti, masa Malaysia nak merdeka pun Indonesia tak bersetuju, Filipina juga tak bersetuju kerana ada beberapa isu yang belum selesai. Tetapi nak buat macam mana? Setiap negara perlukan kemerdekaan. Jadi kita merdeka, Indonesia merdeka, Filipina merdeka melalui cara masing-masing. Dan pertelingkahan itu masih ada sampai sekarang berkaitan beberapa isu. Tapi bagi cikgu, benda ini boleh diselesaikan. Betul tak? Betul. Yang penting kita hidup dengan bahagia. Seterusnya, kemudian kita ada juga satu pertubuhan yang sampai sekarang ada, iaitu ASEAN. Makna warna logo ASEAN. Jom kita tengok. Biru bermaksud keamanan dan kestabilan. Nampak tak biru kat mana? Kat bulatan dan nama dia sendiri. Merah pada latarnya. Semangat dan dinamisme. Dynamic. Kuning, kemakmuran. Putih, kesucian. 10 tangkai padi, cita-cita pelopor pembentuk ASEAN, iaitu bersatu dan bersahabat. Bulatan, kesatuan ASEAN. Jadi kita semua bersatu dalam satu bulatan, duduk sama-sama, rumpun padi tadi ni, 10 tangkai padi ni melambangkan negara-negara ASEAN. Okey, seterusnya kita juga nak sembang berkaitan dengan Association of Southeast Asian Nation ASEAN ni tadi. Itu berkaitan dengan logo dia. ASEAN juga dikenali sebagai Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Tadi ASA hanya Thailand, Malaysia, Filipin. Berkembang kepada ASEAN, sebuah persatuan yang dianggotai oleh negara-negara Asia Tenggara. Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Pada peringkat awal penubuhannya, ASEAN dianggotai oleh 5 buah negara sahaja, iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Anggota baharu ASEAN terdiri daripada Brunei yang menyertainya pada tahun 1944 setelah merdeka, Vietnam 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Kemboja pada tahun 1999. Itu dia negara-negara ASEAN. Itu saja berkaitan dengan negara-negara ASEAN dan juga hubungan diplomatik antara Malaysia. Kita pergi pada benda yang dekat-dekat je, pergi pada negara-negara jiran kita. Baiklah, jadi sekali lagi kita ulang balik, kita ulang kaji antara hubungan Malaysia. Ada ASEAN, kita ada Commonwealth, OIC dan juga PBB ataupun United Nations. Selain itu, pada peringkat awal kita menganggotai ASA ada pada tahun 1961 sebelum ada ASEAN. Kita ada Thailand, Malaysia dan Filipina dalam ASA. Kemudian ditubuhkan Mafilindo yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan juga Filipina pada tahun 1963. Dan seterusnya yang bertahan sampai hari ini, anggota Asia Tenggara ini di dalam persatuan yang dikenali sebagai ASEAN yang ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Itu adalah peta negara-negara ASEAN. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar. Terima kasih kerana setia bersama cikgu. Kalau rasa laju sangat apa yang cikgu cakap ini, kamu perlu ulang dan tengok sehingga kamu faham. Jika tidak faham, boleh tanya pada guru kamu ataupun boleh tanya pada cikgu. Jadi, nak tak nak, kita terpaksa cakap laju kerana nanti kalau cikgu cakap lambat, kamu buat dan tidur je cikgu. Saja cakap laju, pakai mata kamu, alamak, tak sempat nak kejar cikgu. Okey, selamat belajar. Terus jaga diri, stay safe, jaga keluarga. Pastikan anda semua sihat sehat dan bersemangat untuk belajar. Dan kita juga tak lama lagi akan buka sekolah. Bila kita tunggu daripada Menteri Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan berita-berita sini bila kita akan mula sekolah. Baik, itu saja. Terima kasih. Sama dengan Cikgu Man. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.